Bupati Gunung Mas Jaya Samayamonong, Bupati Katingan Sakarias, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Budi Wahyudi melaksanakan penandatanganan MOU antara pihak Universitas Palangkaraya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2021. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pengembangan mutu sumber daya manusia unggul. Penandatanganan MOU ini dilaksanakan di Aula Rahan Gedung Rektorat UPR pada Rabu 28 April 2021. Dalam kesempatan penandatanganan nota kesepahaman, pihak UPR terutama menyediakan kampus lapangan. Dan di Kabupaten Katingan, salah satu daerah yang ditunjuk sebagai pelaksanaan kuliah kerja nyata, tepatnya pada 5 kecamatan. Pada kesempatan yang sama, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong menyampaikan ucapan terima kasih kepada UPR yang sudah memberikan upaya terbaik dalam peningkatan SDM di Kalimantan Tengah dan siap mendukung upaya-upaya dikembangkan oleh UPR untuk peningkatan sumber daya manusia tersebut. Dari Gunung Mas, Tim Liputan melaporkan.